واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi sekali lagi pada malam ini dalam siri kuliah menerusi kitab yang berpandukan kitab yang dikarang atau disusun oleh almarhum Syekh Said Hawa Jundullah dalam Babul Jihad. Kita masih lagi membicarakan di bawah tajuk jihad politik dalam negara Islam yang adil, dan insya-Allah kita boleh habiskan tajuk ini pada malam ini, di mana muka surat yang ke-94. Kita sambung muka surat 94, perkara yang kelima. Perkara yang kelima daripada 7 perkara yang mana kita lihat mengenai sikap kita terhadap golongan pemimpin yang tidak adil ataupun pemimpin yang tidak kita setuju dengan mereka itu. Yang kelima ni disebut orang-orang Islam hendaklah bergerak cergas dalam jihad lisan yang dipanggil di dalam bahasa Arabnya al-jihad al-lisani dan juga jihad at-ta'limi, jihad mengajar, untuk membetulkan masyarakat rakyat supaya memahami mana dia pemimpin yang boleh kita beri sokongan dan diberikan mandat untuk memerintah dan juga beri nasihat kepada para pemimpin itu dalam pemerintahannya. Ini peranan kena ada. Ulama-ulama mesti main peranan. Peranan ulama ni mengajar, beri nasihat, beri tarbiyah, beri inzar, memberi peringatan. Bukan tugas ulama duduk sahaja. Bukan tugas ulama diam. Bukan tugas ulama untuk berzikir sahaja, berqasidah, berhanana yahanana. Bukan itu saja tugas mereka. Tugas mereka yang paling penting sekali, yang menjadi pokok tugas mereka, yang menjadi dasar tugas mereka itu, sebagaimana yang dulu sering kita mengupaskan ayat yang saya baca tu tuan-tuan, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya orang yang belajar agama itu memberikan peringatan, al-inzar, memberi amaran kepada siapa? Kepada kaum mereka. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan mereka itu mendapat peringatan. Bukannya dalam ulama itu kedudukannya dalam posisi yang begitu pasif, tidak langsung membuat tindakan-tindakan, memberi nasihat, mengajar dan sebagainya. Ya, baik. Sehingga mereka dapat membentuk satu pendapat awam, ra'yan aman. Maknanya, perkataan ataupun pendapat ulama itu menjadi pegangan dalam masyarakat. Menjadikan ajaran agama itu sebagai ataupun kuliah-kuliah ilmu lah, pengajian-pengajian ilmu, majlis-majlis ilmu itu menjadi budaya dalam masyarakat. Hari ini kita lihat alhamdulillah usaha-usaha itu adalah, kan? Usaha orang nak membudayakan majlis-majlis ilmu sampai ada berbagai-bagai nama. Asal ada je program-program
yang berbentuk keramaian, maka orang mesti ada selitkan dengan tazkirah. Hari Merdeka ada tazkirah dia. Sambut tahun baru kan, ada tazkirah ni. Awal bulan Muharram ada tazkirah ni. Tazkirah macam jenis. Ada yang cakap seorang, ada tiga orang. Ada nak bagi ramai orang, panggil artis sekali lagi ramai. Tapi itulah nasihat saya, jangan mengeksploitasikan kaum wanita. Kita duk cerita jangan mengeksploitasi, kita eksploitasi juga. Letak je gambar individu tertentu, ramai orang datang. Tapi bukan orang Shah Alam ni, orang dekat Uganda, Afrika. Ni nasihat tuan-tuan. Jangan salah gunalah. Itu saja nasihat saya tuan. Nanti kita dengan musuh serapa aja, tak ada beza. Tapi kalau tuan-tuan niat nak tarik kaum wanita, tak apa. Sebab kaum wanita ni banyakkan merah dengan warna pink ni, bahaya ni kan. Jadi untuk mengeruhkan warna merah dan pink mereka agar bertukar menjadi warna hijau, maka itu tak apalah. Tapi kalau itulah nawai itu sama radinnya. Tapi nawai itu sama radin tu niat puasa lah tuan-tuan kan. Tapi niat ni tuan-tuan, kalau nak tarik ramai kan, abang-abang ni tuan-tuan jadi takut, sudah tersasar matlamat dia tuan-tuan. Jadi walau bagaimanapun alhamdulillah kan, jadi dia sudah menjadi budaya, alhamdulillah. Budaya yang baik tu mana ada tazkirah. Dia beza kita dengan orang lain tu ialah adanya peringatan-peringatan agama. Kadang-kadang dipanggil tazkirah santai lah, macam-macam. Yang jadi makna kita membudayakan majlis-majlis ilmu. Baik, tapi walau bagaimanapun mesti kena ada majlis ilmu yang ulama-ulama-nya mesti tegas menerangkan tentang politik Islam. Ini siap warning, kita pilih ustaz-ustaz untuk mengajar di surau kita. Kita tak mau politik dia, nak ilmu dia. Aku pun nampak buat orang kan. Ni dia kan. Kalau tuan-tuan jumpa surau ni, tuan-tuan rampas kan, tunggu tuan. Amat tak? Orang cerita politik Islam, orang pun tahu ni bukan kempen pilihan raya kan. Kita nak tegur mana tak betul. Orang macam ni tuan-tuan, puak-puak macam ni, dia hati dah buta. Tuan-tuan bagi dia pegang surau buat apa? Pegang masjid buat apa? Betul buta surau tu nanti. Bertambah buta makmum dia. Pertama cakap tuan, kadang-kadang benda ni kena kasar juga kadang-kadang kan. Jadi kadang-kadang tuan, kita kena faham. Kalau benda tu kita tak dapat nak perjuangkan, apa lagi saluran untuk kita menyampaikan ilmu tuan. Buat ke rumah tak ada masalah boleh. Tapi sasaran dia tak sepenuhnya, tak semua dapat kan. Ding. Ulama kena main peranan. Orang masyarakat Melayu kita khususnya, saya tak sebut Malaysia tau, Melayu khusus, mereka kurang membaca, kurang minat membaca. Nampak tuan-tuan? Kan banyak tokoh-tokoh ilmuan kat Malaysia boleh menulis, tapi ramai mana nak membaca. Dia ceramah ni satu benda yang orang dengar, orang suka mendengar. Nampak tuan-tuan? Jadi walaupun kadang-kadang kita kata ustaz tu yang baca kitab, mana isi kitab tu ustaz tu yang baca, orang lain tu kan dengar je. Okey, alhamdulillah lah. Daripada nak suruh dia baca nyeri langsung, tak ada kan. Jadi dia nak mendengar tu dah. Orang kata better than nothing lah, kata orang Minang kan. Itu kata orang Minang kan. Baik. Kemudian kata dia, sehingga rakyat tu nanti terus istiqamah dengan ajaran agama, ajaran Islam, menjadi budaya hidup mereka, hasil daripada pengajaran para alim ulama tu. Bukan untuk memusnah dan perang. Kita bukan kerja-kerja untuk tu, tapi nak cakap je. Sehingga pendapat-pendapat ulama tu menjadi ra'yan aman, pendapat yang dipakai oleh orang ramai, yang menyebabkan pemerintahan berjalan seiring atau sesuai dengan Islam. Ini pemerintah pun dengar, ulama tegur bagi tahu semua. Ada pula pengajian-pengajian khas, oh rakyat sudah tahu kan. Kadang-kadang sebahagian rakyat tu besok juga akan memimpin, dia sudah menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu kan. Jika tidak, pemerintahan akan mirip kepada kerosakan bagi menyesuaikan dengan pendapat awam yang rosak. Bila orang ramai dah rosak, rakyat rosak, maka dia akan naikkan orang-orang yang rosak. Nampak? Kalau rakyat tu orang yang baik-baik, orang yang sudah diperbaiki, yang diperelok dan diberikan tarbiah, insya-Allah dia akan menaikkan pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Itulah bezanya masyarakat yang bertarbiah dengan masyarakat yang tidak bertarbiah. Maka kita menitik beratkan soal-soal tarbiah. Ulama ni pula dia ada disiplin dia pula. Dia tak boleh cakap je, kena dia beramal. Cakap jangan power-power sangat, tapi beramal tak power. Sama juga tu nasihat tu diri saya tuan-tuan kan. Cakap kau main hebat,
Tapi tuan-tuan, nak beramal tu yang susah. Nak cari amilin tu memang satu benda yang cukup sukar, cukup payah. Nak menjadi ulama yang amilin, ulama yang beramal itu satu perkara yang amat sukar. Ya Allah Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar jadikanlah kami golongan orang-orang yang berilmu, kemudian golongan orang-orang yang beramal. Baru datang rasa takut kepada Allah Ta'ala tu lebih, akhirnya golongan ni tak takut dengan manusia. Ha, jangan hanya amilin bertakwa tapi dengan pemimpin takut benar. Tapi suruh orang takutlah kepada Allah. Pemimpin dia kata help sekali, dia dah terconcing-concing kan. Ha, tak boleh gitu kan. And masyarakat yang faham agama dia akan berjuang. Dia akan pertahankan agama. Dia tak akan kata suasana yang ada pun dah sudah selesa. Ha, ni cakap orang-orang yang fulus banyak ni bahaya. Dia apa semua selesa belaka. Sebab fulus kau banyak kau rasa selesa. Kan? Kau tak pandang macam mana keadaan agama, macam mana agama tersebar dekat atas muka dunia ni, macam mana peranan ulama, macam mana peranan pemimpin tu penting. Tapi bila masyarakat tu kan, dia ni orang kata bukan baring atas duit, bukan berlimangan duit kan, dia rasa diri susah, maka dia akan cari pasal apa kita susah. Kita kena buat perubahan. Mungkin pemimpin kita membiarkan kita susah. Bak kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, salah seorang ulama di Mesir, dia kata apa? Kalau kamu melihat adanya fakir miskin, orang yang merempat di dalam negara umat Islam, percayalah di sana ada perompak-perompak yang mencuri harta mereka. Ha, nampak? Itu ha, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mesti ada perompaknya. Mesti ada yang kerjanya nyolong, menjadi maleng. Kan? Nyolong dia rakyat tuan-tuan. Baik. Jadi mesti mereka kena buat sesuatu. Maka siapa yang nak ajar mereka, didik mereka supaya berjuang? Para ulama' lah. Para ulama' tu kena didik mereka. Tapi kalau ulama' sendiri pun sudah hubud dunia, ulama' sendiri pun juga sendiri tuan-tuan, baring pun atas duit, bergelumang dengan duit, tuan-tuan, akhirnya dia tak pandang kesusahan rakyat dan masyarakat macam tu. Akhirnya dia punya motor senang je. Motor je, al-masyuk, alhamdulillah. Tak masyuk, innalillah. Ha, itu dia. Jadi orang macam ni kena masyuk. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Ha, tu kena ingat sama-sama lah tuan-tuan. Hendaklah yang keenam ya. Hendaklah orang ramai mengambil tanggungjawab menyusun proses jihad dengan tangan. Ha, ini kena faham. Al-jihad bil-yad. Ha, jihad dengan tindakan, dengan kuasa. Ha, dia kena faham lah tu. Bukan untuk memusnah dan berperang, tetapi hanya untuk mengingkari sesuatu yang mungkar yang dilakukan oleh individu-individu. Macam mana agak tuan? Dia ada satu pasukan khas untuk membantah, untuk membanteras orang-orang yang melakukan maksiat. Ha, tapi kita belum sampai peringkat ni lagi. Peringkat yang macam ni mungkin juga diharuskan bagi mana satu squad yang khas, macam orang kata suatu kumpulan sukarelawan mencegah kemungkaran, kemudian kerajaan melindungi mereka. Katakan dalam sebuah kajian Islam tu ada orang yang langgar, bukan sekadar melanggar peraturan dan juga undang-undang kerajaan, malahan melanggar undang-undang Allah. Maka akhirnya ada skuad-skuad penggempur. Ha, itu betul. Ini menggempur orang tengah ceramah, menggempur surau masjid, apa benda je tuan, kan? Pergi cari kat luar tu orang buat-buat maksiat, kau pergi gempur, lagi betul hebat, ada pahala. Kan? Tapi mereka ni salah gunakan kekuatan mereka, maka dalam Islam boleh gunakanlah kekuatan ini untuk melancarkan al-jihadu bil-yad, jihad dengan tangan, dengan kuasa, dengan kekuatan bagi membenteras kemungkaran dan kemaksiatan. Ya? Tapi bukan tugasnya untuk berperang. Ha. Mereka bertugas menghapuskan alat-alat hiburan, al-alatul lahwi. Hal ni ya, alatul silap, alatul lahw. Kan, alat-alat yang menjadi apa ni kita kata hiburan, alat-alat hiburan macam alat-alat muzik yang dimainkan dalam kelab-kelab malam ataupun ada penyanyi separuh bogel ke lucah ke, macam-macam bolehlah dilihat kalau benda tu unsur-unsurnya memberi sokongan kepada perkara maksiat ataupun masa dimainkan muzik tu adanya hidangan-hidangan arak, maka mereka boleh membenteras kemungkaran itu. Gambar-gambar lucah kan, kalau ada gambar-gambar kita kata iklan kan, hatta kita sendiri pun kalau tak setuju kita boleh rosakkan gambar tu, tak ada masalah, arak ke pakaian menjolok mata dan sebagainya.
Kalau kita ni peranan kita, apa kita boleh buat agak-agak tuan? Yang orang kata yang kecil-kecil je. Bila kita masuk tandas, kita tengok ada orang tampal stiker kan. Dia kata apa, sweet massage lah apa macam-macam nama kan. Kita ni ke tuan, jangan buang air besar je. Lepas-lepas buang air besar tu, tolong tanggalkan. Dan kikiskan, buangkan. Itu pahala dapat buat. Pahala tak semestinya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Tak semesti itu saja. Tak mesti pahala tu semayang saja tuan. Tak mesti ibadat tu hanya baca Quran, hanya berpuasa saja. Itu pun nama ibadat juga. Amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar munkar nahi ma'ruf. Ha, dengan terbalik pula kan. Ha, jadi kita pula tengok nombor tu, kita pula salinlah jangan. Kan? Ini tuan. Kan, cuba-cuba kontak pula. Ha, itu kena ingat peranan kita kena ada. Kan? Kan sesengah orang ada main peranan gitu tau. Dia benda-benda macam ni tuan yang saya lihat, bagusnya ada setengah-setengah negara Arab, dia ada sistem gitu. Sukarelawan membenteras maksiat. Ha, ni dekat sebelah Saudi Arabia memang adalah. Kalau kat Yaman, wallahualam. Tapi yang pastinya, orang Yaman cerita sendiri, kalau dia tengok orang pakai pakaian jolok mata, ada yang simbah hasid pun ada tuan. Ha, tapi ni memang lebih sangatlah bahaya lah kan. Sampai keselamatan orang. Cumanya, nak ceritanya, orang nak masuk sana dia tahu dah. Jangan berpakaian lebih-lebih kurang, bagi khusus orang perempuan. Ha, nanti dia simbah asid tuan-tuan. Simbah asid, bimbang dia, takut dia. Baik. Penggunaan tangan taklah digunakan pada peringkat terakhir. Tapi kena faham, jangan terus bertindak. Dia ada tarbiah, ada bercakap, ada ceramah, ada tazkirah kan. Sebar risalah itu dia, bukan terus bertindak je. Dan tindakannya itu khususnya kepada orang yang mukallaf, itulah orang Islam. Pada orang bukan Islam tu boleh diberi nasihat. Ataupun tu kata yang penting peranan pemerintah tu sendiri tuan-tuan. Contohnya kalau pun dia nak tarik pelancong ke negara dia pun, dia kena buat satu guideline untuk pelancong non-Muslim. Ketika anda memasuki negara kami, patuhilah arah-arahan berpakaian seperti sekarang. Itu je lah. Kan? Itu bukan tak boleh buat. Boleh tuan-tuan. Hatta walaupun macam kita kata kapal terbang yang menghidangkan arak tu. Bukan tak boleh hapuskan arak, tak ada masalah. Ni sampai dua dah habis hancur apa cerita tuan-tuan. Kan? Dan kita nak biar lagi hancur yang ketiga, keempat. Bukan saja kapal terbang hancur, orang-orang pun hancur sendiri tuan. Yang syahid-syahid lah kan. Ya Allah tak beri, Allah Ta'ala beri syahid akhirat, syahid akhirat. Alhamdulillah lah. Tapi yang tak syahid ni, kesian tuan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un sahaja tuan-tuan. Maka suatu lah kita kena bermuhasabah sama-sama. Ini peranan ulama' ni dia. Ini peranan ulama'. Bukan sekadar semayang jenazah je. Bukan sekadar silent moment sahaja tuan-tuan. Kan? Bukannya sekadar berkabung saja, bukan sekadar baca Yasin saja, bukan sekadar berdoa buat tali arwah saja tuan. Saya bukan memperkecilkan amalan ni tuan-tuan, silap fahamlah. Kau silap fahamkan suuzon jadi dosa basah, bukan dosa kering. Dosa basah ringan, dosa kering tu berat. Nampak tak? Kena buat juga sesuatu beri nasihat. Ha, itu dia. Itu kena ada. Siapa peranan dia? Yang pertama sekali ha, dia ada peranan ranking-ranking tak ada buat. Pertama sekali menteri agama. Kalau menteri agama diam je, mufti. Kalau mufti dia pula, tak siapa lagi lah lepas-lepas tu. Tapi biasa yang cakap ni bukan ulama kerajaan, ulama swasta. Kan? Ini macam klinik lah. Kan? Dia ada dua juga, klinik kerajaan, klinik swasta tuan. Ha, itu dia. Ini ulama pun tuan tu lah. Ada yang kerajaan, ada yang swasta. Kadang-kadang orang ada labelkan pula. Ni pendakwah bebas ke bukan bebas? Ada ada label-label pula yang bebas tak bebas ni lain bagi dia. Padahal tuan-tuan, kerja amar makruf nahi munkar, tak kira lah bebas tak bebas, terikat tak terikat. Kalau namanya orang Islam, apatah lagi golongan ilmuan, maka amar ma'ruf nahyu anil munkar. Buatlah kerja tuan-tuan, dia akan rugi tuan-tuan. Baik. Jadi yang keenam ni juga, macam tuan-tuan buatlah contohnya, dalam surau ni ada skot orang yang tolong cegah orang buat munkar. Tambah pula diberikan kad kuasa, ada amanah lagi berat kerja macam ni. Orang pun telefon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Nazir Surau Ar-Rahmah Sesi 8 ke? Ya, ada masalah. Kami nak buat aduan ni dekat rumah ni ada orang buat khalwat ni. Ha, biasa pukul berapa dia buat? Saya tak tengok jam lah. Sebab saya tak tanya lah pukul berapa dia khalwat. Tapi biasa nampak lah dalam sekitar jam 12, ha, dia mula ke operasi dia. Sampai pukul 3. Ha, jadi, kan, pihak surau bolehlah bertindak kan? Kita bertindak lebih awal. Pukul 12 orang tu datang, kita pukul 11 tunggu dah. Kan? Ha, begitu. Kan? Pergi. Tangkap, nampak tuan-tuan, itu. Ya? Ha, tangkap-tangkap tu pun semua ada adab-adab dia lah. Jangan tengok sampai selesai buat tangkap, tak boleh tuan. Ha, ni dia. Tengok sampai selesai dah habis, okay, assalamualaikum, kami tangkap ya. Kena cegah, dia cegah mungkar.
Bukan pergi tengok baru cegah tu, kena faham. Ni tengok dah selesai, assalamualaikum. Kawan tu kata waalaikumsalam, salam satu Malaysia. Besar tu kan. Ya, jadi kena ingat, kita kena mencegah kemungkaran tu tuan-tuan, bukan melihat dan menontonnya. Bagi orang yang mengadu kat kita, kita kena bertindak cepat-cepat tuan-tuan, jangan tunggu-tunggu. Ni ada tu pengalaman juga kawan saya tuan-tuan. Dia pergi tangkap orang informer tu, tukang bagi tahu. Bagus juga informer dia. Lalas kali informer tu kata apa? Bang, kita orang sudah bagi maklumat, takkan tak ada sikit upah pun. Sebab non muslim, bukan ni orang India kan. Tak apalah, bagi RM20 kasihan ni kan. Dia kata sudah 3 hari kita kasi jejak punya, ni tepat punya waktu kita bagi kan. Ini macam-macam hair kan. Ini sebenarnya itu yang dikatakan yang ke-6. Jadi itu yang setakat ni ada praktikkan tempat kita. Tapi saya ada kadang-kadang kita tengok macam-macam cadangan ataupun macam-macam juga cara orang boleh buat flyers ataupun kita panggil pamphlet-pamphlet kecil. Kan kita mungkin kita menganggap kadang bertindak dengan tangan ni bukan kuasa kita. Kadang-kadang ada tindakan mahkamah segi undang-undang. Kita boleh senang sebarkan. Macam contohnya waktu ramai-ramai orang pergi mana shopping kompleks Sabtu Ahad. Kita pergi sebarkan risalah agama. Tak susah tuan-tuan. Jangan kita hanya nak berkempen pilihan raya dia baru sebar. Maknanya kita bukan berjuang untuk politik saja. Politik tu wadah, kena faham. Politik bukan matlamat, dia wadah saja, alat saja. Tapi dakwah tetap berterusan. Dakwah bukan tunggu musim pilihan raya 14, tidak. Kan? Dia mesti sentiasa berjalan je. Isu yang kita sebut semua tentang Islam, komplit. Bawa betul. Yang kita membincangkan hanya sekadar yang politik saja, kita dakwah juga rakyat. Sebab apa tuan-tuan? Peranan dia, bila kita sudah mengislamisasikan dan mentarbiah rakyat tu, rakyat tu ada kesedaran nanti macam mana nak memilih pemimpin. Ha, gitu. Jadi otomatik kesedaran untuk memilih pemimpin tu akan wujud dengan sendirinya. Tajuk-tajuk tu itu ikut pada kepandaian masing-masing kan. Boleh diambil daripada majalah-majalah tertentu kan, petikan-petikan tertentu tuan-tuan, dengan bantuan para alim ulama dan sebagainya, atau imam-imam, ustaz-ustaz tempatan setempat. Ini gunanya tuan-tuan, ataupun dewan-dewan ulama, ketua urusan ulama boleh buat kerja macam tuan-tuan. Mereka hanya memberikan bahan, kita mencetak, kita sebarkan. Dakwahlah apa juga cara sekalipun tuan-tuan, insya-Allah bila nawai itu kita betul, niat kita lurus, insya-Allah la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima 'amaluh. Dan tidak akan lurus iman seseorang hamba itu melainkan apabila lurus akan amalannya. Ingat, kerja kita jadi elok betul bila lurusnya niat kita dengan iman kita tadi. InsyaAllah Allah akan bantu. Baik, yang ketujuh, bergerak ke arah peningkatan Islam demi sedikit demi sedikit dengan langkah berterusan, susun lagi berjaya sehingga dapat mengembalikan kerajaan menjadi sebuah kerajaan yang adil. Ini maknanya kena memperjuangkan Islam. Ha, mengangkat martabat agama. Jadi agama ni nak diangkat martabatnya bila orang besar-besar sendiri menyanjung dan menjunjung agama. Tuan-tuan ada baca tak fakta dalam harakah tuan-tuan? Dia ada sebut kan, tanah Melayu ni tuan-tuan yang paling lama dijajah dekat tanah Melayu ni tuan, negeri Melayu ni adalah Melaka. 446 tahun. Sejak daripada zaman Portugis lagi 1511. Manakala kalau kita ikut daripada tarikh perjanjian Pangkor kan, seluruh negeri-negeri tanah Melayu hanya lebih kurang 83 tahun dijajah oleh itu oleh Inggeris. Jadi sebelum itu tuan-tuan, makna sebelum penjajahan tu sudah hadirnya kanun undang-undang Islam. Melaka ada kanun Melaka. Makna sultan tu dah gubal undang-undang, suruh rakyat laksanakan undang-undang Islam. Kemudian di Kedah, kemudian di mana? Di Perak, kemudian mana lagi? Di Pahang, Johor, sampaikan dekat Perak nama dia Undang-Undang 99. Tapi bila Inggeris datang tuan-tuan, dia masukkan undang-undang dia, kemudian dia hanya bagi kita gunakan undang-undang Islam pada tahun 1888. Tahun 1888 dia buatlah Muhammadian Marriage Ordinance, undang-undang Muhammad. Maknanya ordinance undang-undang perkahwinan mengikut undang-undang Islam. Itu je dia bagi ruang undang-undang untuk dilaksanakan mengikut Islam ni dalam hal-hal perkahwinan saja. Yang lain muamalatnya, politiknya, ekonomi semua sekalilah termasuk jinayat itu
mesti ikut orang putih. Dia dah asing dah Islam tu dengan politik, dengan jenayat. Nampak? Itu muamalat habis. Sampai sekarang tu kita pakai. Jadi makna penjajahan tu lama dah. Dia duduk bertapak lama, tapi dia tumpu pada undang-undang. Para pendakwah kena cerdik. Lepas tu jangan kata ni perjuangan ni untuk politik semata-mata. Kita berjuang lain, kita ajak betulkan jiwa masyarakat, diri masyarakat supaya banyak fikir atau iman dan amal, iman dan amal. InsyaAllah, kan? Betul, iman dan amal. Tapi kalau sampai politik pun dah pincang tuan-tuan, ikut orang putih, benda ni benda yang orang putih buat ni lama dah. Kita kena lawan juga, kena tukar, kan? Bukan sekadar kita nak betulkan jiwa hati-hati masing-masing. Tu yang ke atas kena betulkan juga tuan-tuan. Ini tak boleh biarkan. Benda inilah yang akan menyebabkan apa je kita nak buat kadang-kadang tidak mendapat kelulusan sebab kerana berdasarkan kepada kehendak pemerintah. Kita boleh tak kalau kita kata sebagai contohlah, kan? Ada satu individu nak jadi polis. Okey, saya nak jadi polis. Dengan polis tu saya boleh berkhidmat untuk negara. Tapi satu, saya minta nak simpan janggut ikut sunnah Rasulullah SAW. Oh, tak boleh, kena cukur, kena ikut sunnah British. British mana ada janggut, kan? Polis-polis dia. Macam mana nak buat tuan? Agak-agak ni. Kan? Itu pun kau tak boleh buat, kan? Bayangkan. Sebab tak ada kuasa. Kan? Ataupun tak boleh nak gubah undang-undang. Tak boleh nak minta supaya pemerintah tu gubah undang-undang. Sebab masalah yang paling besar ialah kuasa. Politik. Kan? Inggeris cerdik tuan. Inggeris cukup cerdik. Daripada dulu lagi dah. Dia fikir macam mana nak musnahkan Islam ni tuan. Melalui perlembagaan dengan dijajah pemikiran kita. Maka hari ni kita nak minda kita merdeka tuan. Kena letakkan nak tubuh sebuah negara Islam, berjuang ke arah itu. Silap kalau kita hanya fikir benda-benda lain, tak fikir macam mana nak meletakkan Islam sebagai dasar pemerintahan tuan. Ini satu kesilapan yang besar. Sebab tak pernah fikir untuk ke arah itu. Baik. Semua perbincangan yang kita bincangkan ini adalah berkaitan dengan kerajaan yang mengiktiraf Islam. Dan pemimpin-pemimpinnya mendirikan solat. Tetapi berlaku sedikit penyelewengan dari Islam. Kalaulah kedudukan kerajaan tu orang jaga solat, kan, pemerintahannya Islam, tapi ada juga tak adilnya, tak betulnya itu, maka jihad tetap juga berjalan. Inilah perbincangan kita. Perbincangan di atas juga terbatas kepada kerajaan Islam yang menlewing dan tidak ada lagi kerajaan Islam yang lain. Maka kena betulkan kerajaan Islam tersebut. Tetapi jika penyelewengan ini berlaku di salah sebuah negara Islam, sedangkan negara Islam yang lain masih tunduk di bawah kekuasaan khalifah yang hak, maka dalam keadaan ini imam yang hak itu wajib memperbetulkan penyelewengan ini biarpun dengan penggunaan kekerasan dan perangan. Maksud dia gini, katakan dalam negara-negara itu negara Islam satu ni tak betul, negara Islam lain betul, maka yang betul tu tolong betul ke tak betul tu. Sebab dia bila orang besar, nasihat orang besar ni orang besar dengar. Tapi kalau orang kecil nasihatkan orang besar, dia tak mau dengar. Tak pejabat, piun nasihatkan bos, nak dengar tak? Assalamualaikum bos, waalaikumsalam. Dia pandang ke kanan, cakap pelan-pelan, bisik elok ni bos. Biasanya kalau kita dah masuk waktu ni elok semayang ke bos, kan? Tak elok lah kau, kita jadi ketua tak solat jemaah. Siapa engkau, aku bayar gaji engkau, kau tahu tak? Kalau hari ni aku suruh kau kena berhenti kerja, macam itu kan. Dia ada kuasa, macam-macam dia buat, nampak tak? Bukan kalau orang lebih besar dia lagi, kan? Big boss datang tegur bos kecil-kecil, mesti dia rasa malu, segan, yang itulah. Maka itulah Syekh Said Awal kata, bila ada sebuah negara Islam yang memimpin dengan cara yang betul, yang hak, maka dia akan menegur negara Islam yang lain yang tidak betul. Maka macam itulah kita bayangkan adanya pertubuhan negara Islam. Negara Islam kan, yang betul, yang berani, yang orang kata apa lagi, yang pemerintahan dia benar-benar adil, menegakkan yang hak, dia akan menegur negara Islam yang tak betul ni. Tapi hari ni tak macam tu, betul tak? Sebab apa ustaz cakap gitu? Sebab kebanyakan yang tegur kita, betul dengan kita ni Amerika. Jadi khalifah Amerika tu lah besar sekarang dah. Khilafah Amerikiah, bukan khilafah Islamiah. Semua ikut cakap Amerika. Amerika kata gini, ya. Dia kata bukan gini, ya lah. Kan? Nampak? Jadi, kita sebagai orang Islam tak dapat nak kata apa-apa. Nampak? Lagi tu, negara-negara Islam lain pun susah nak cari yang betul-betul berjuang untuk atas dasar yang hak. Baik. Kalau ada khalifah, maka dia akan betulkan negara Islam melewing tuan. Itulah penting adanya khalifah. Kan? Kita memang nak kembali ke sistem khalifah. Tapi nak mula pada mana tuan? Mula pada negara kecil-kecil tu lah. Negara Islam, tegakkan Islam. Macam zaman dulu balik.
kan, terlihat di Pakistan dulu kan ada Jamiah Islamiah, dekat apa ni Mesir adanya Ikhwan Muslimin, di Indonesia Masyumi, kita kena ada Malaysia gerakan Islam ada, semua ada. Jangan pula ada gerakan Islam tubuh yang lain pula, ni silap lagi. Ada tu kita tubuh baru lagi, tubuh baru lagi. Kan? Sebab kita mengaji kitab ni kan, famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu ila akhir ayat. Dia kata dah, nak lawan orang munafik tak payah dua jemaah. Nak lawan orang lain jangan dua jemaah, satu dah cukup. Ni dah ada nak tubuh lain lagi buat apa? Nampak? Kalau ada yang tak betul, betulkan. Nampak? Kalau tak betul segi teknikal, betulkan segi teknikal. Kalau dasar dah betul dah. Teknikal tak betul tu biasalah tuan-tuan. Tu teknikal saja bukan dasar. Dia jangan sampai melibatkan dasar. Tu kita kadang-kadang tak faham. Atau faham tu kadang-kadang bila orang tak faham, maka dia terus boleh terpengaruh dengan mana-mana saja unsur-unsur luaran. Termasuklah penipuan daripada pihak-pihak musuh. Ini kena hati-hati. Pokok pangkalnya nasihat saya dan nasihat untuk diri saya dan untuk tuan-tuan dan puan sekalian, kita yang sayangkan Islam dan duduk dalam jemaah Islam, sayangkan jemaah Islam. Jangan hanya menjadi ahli jemaah Islam tapi tidak mendapat tarbiyah kerana tidak ada komitmen. Itu silap kita kadang-kadang. Komitmen tak ada. Serah borang senyap je. Jangan. Kita kena ada komitmen. Ikut tarbiyah, faham dasar perjuangan Islam tu macam mana, baru kita tidak terpengaruh dengan unsur-unsur luaran. Ya. Demikian juga sama hukumnya bagi sesebuah negeri yang meleweng dan negeri ini kemudian bertukar menjadi negeri orang-orang fasik, sedangkan di sana ada negara adil yang mengamalkan Islam dengan sempurna, maka dalam keadaan ini negara adil ini hendaklah melaksanakan keadilannya ke atas negara meleweng tadi walaupun terpaksa perang. Boleh. Ini diambil dari kitab fiqh ni, walaupun negara Islam tu dia meleweng, itu pun diserang tak kalau pemerintahnya degil? Nampak, itu kata sistem khalifah tadi tu kan, dia dijaga di bawah satu pemerintahan khilafah Islamiah, maka mana-mana tak betul tu dia akan memperbetulkan. Ni ada kisah di mana Amru bin Al-As ditegur oleh Sayyidina Umar bila mana meruntuhkan rumah seorang Yahudi untuk membina masjid di Mesir. Masjid pertama yang tertua, Masjid Amru bin Al-As, sampai sekarang ada. Tapi bila Yahudi ni tengok rumah kena runtuh, walaupun projek tu projek nak buat masjid, bukan nak buat stadium. Bukan projek nak buat shopping kompleks. Bukan nak buat Legoland. Nampak? Bukan nak buat tempat hiburan. Tapi nak buat masjid, rumah Allah, tuan-tuan. Lalu dia tak dapat pembelaan, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata tak apa. Hantar mesejnya kepada Amru bin Al-As. Amru bin Al-As tengok mesej takut, tuan-tuan. Akhirnya dia suruh runtuh masjid yang separuh dibina. Kata Yahudi dia nanti kejap. Kenapa kau suruh runtuh? Sayyidina Umar bagi amaran. Kalau aku teruskan juga projek masjid ni, aku akan diancam. Nampak? Subhanallah. Bila tak adil je, khalifah tegur. Itu. Oh betul. Itu peranan dia. Sama juga dalam sebuah negara tu. Kalau kata sistem raja perlembagaan, raja tu kena tegur balik. Mana-mana benda menteri yang tak betul. Ataupun sultan menegur mana-mana menteri besar yang tak betul. Tapi sebab kuasa tak ada. Serahkan kepada orang lain, maka itulah tuan-tuan, dalam negara sistem demokrasi ni rakyat yang boleh tegur, itu saja. Melalui apa? Melalui pemilihan raya. Lain pula cara dakwah dia, rakyat pula kena faham. Itu sistem tu berbeza-beza. Tapi ada pro and con, itu saja. Pro dan kontra, itu saja. Tapi perbincangan ni adalah merupakan suatu perbincangan mengenai teknikalnya saja. Tuan-tuan kena faham, teknikal saja. Mungkin sistem khilafah segi tekniknya dia boleh tegur pemimpin-pemimpin bawah dia. Tapi sistem demokrasi pula mungkin juga tak ada orang nak tegur, kan? Pemimpin tu sekali apa dia buat, maka rakyat sendiri yang boleh beri teguran melalui undian dalam pilihan raya. Itu saja. Tapi itulah, jangan pula hari tu marah-marah semangat, besok kita akan ubah. Pukul 12 malam dapat RM100 dah. Berpinor biji mata. Ayah, aku dah pening ni, malam satu ni, kan? Tak tidur malam tu sambil serokok fikir. RM100. Padahal ni RM100 tu tuan dia bagi untuk berapa tahun tu kan. Satu hari tak tahan tuan RM100. Tapi dia dah kapok kita RM1 juta. RM1.5 tahun. Itu yang kena faham. Kalau tak faham susah. Maka ni siapa nak bagi kepahaman ni? Rasa-rasa tuan-tuan siapa nak bagi kepahaman ni? Kalau orang biasa lah. Kau orang biasa. Tapi kalau ulama' ada main peranan, insyaAllah orang fikir balik. Ni ustaz sebut. Kan? Orang tak nampak ustaz ada kepentingan biasanya kan. Orang tak nampak.
Tapi kalau orang Arab, seorang petikai, walaupun dia atas gatas dan sahak, orang petikai ada kepentingan. Itu ingat, macam mana kata para alim ulama yang haraki, kita berjuang untuk kepentingan kita, untuk kepentingan agama demi untuk generasi yang akan datang. Walaupun kita tukang sapu sampah pun tak kisah. Yang penting asalkan pemerintahan itu Islam. Ibarat kata gitulah. Jadi kuli jadi hamba tak apa. Asalkan di buah pemerintahan Islam yang adil. Itu yang kita nak. Kita tidak mahu yang korupsi, yang tak betul. Baik. Lagi kata dia sini, negara adil mempunyai hak untuk menundukkan mana-mana negara yang keluar daripadanya seperti yang telah kita bicarakan dahulu dalam kitab ini. Jadi negara-negara yang kuat berdiri atas yang hak, maka dia boleh menegur negara-negara Islam yang menyeleweng. Negara Islam menyeleweng di bawah dia, agar dia ni dalam bab tanasuh, nasihat menasihati. Dia kata watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sama-sama beri nasihat perkara yang benar, sama-sama beri nasihat atas dasar kesabaran. Itu dia. Baik, habis. Sekarang kita masuk jihad politik dalam negara kafir. Ini untuk orang yang tinggal dalam negara kafir. Negara kafir macam mana tuan-tuan? Singapura. Yang dekat kita lah kan. Thailand. Sama. Tengok baru-baru ni ada ketangkap. Sampai guru tahfiz saya seorang tak balik-balik dah. Rupanya orang petani beritahu dah kena tangkap kata dia. Kerajaan Syria tangkap kata dia. Kalau Siam ni ke kafir tuan. Tu kita jangan panggil orang petani tu Siam, marah dia. Kan tuan haji kan? Ni kita panggil datang mana dia Siam tu marah dia tuan. Siam tu untuk yang non-Muslim. Kan jadi kita nak panggil dia Siam petani petani tu orang Islam. Kan? Jadi kalau dia kata dia ditangkap oleh askar Siam, polis Siam tu mana kafir tuan. Bayangkan. Macam mana perjuangan mereka tuan-tuan. Tengok, dibicarakan jihad politik dalam negara kafir. Nampak? Macam mana perjuangan mereka pula tuan-tuan. Telah kita bincangkan dalam kitab Al-Usuluh Salasah tentang pemerintahan Islam, kewajipan dan kemestiannya ke atas orang-orang Islam. Kini kita katakan bahawa orang-orang Islam tidak ada pilihan dalam suasana mereka diperintah oleh orang-orang kafir, sama ada perintah itu sendiri daripada orang-orang yang murtad atau penjajah atau lainnya. Ini kena faham juga. Ada sebuah negara tu kita diperintah oleh orang yang murtad. Pemimpin dia dah murtad. Ni Syekh Said Hawa lu dia tulis ni sebab kerana dulunya di Syria tu parti Ba'ath, sama macam Iraq juga. Orang-orang Arab kata mereka ni semua orang-orang yang kafir, murtad lah, murtad. Kan? Dia walaupun namanya Islam. Kan? Dulu isunya di Syria ni bukan masalah Syiah ni, masalah parti Ba'ath. Tapi tu saya heran bila Hafiz Al-Asad tu menganut paham parti Ba'ath ni. Sama juga di Iraq tu, sama juga yang Saddam Hussein, kedua-duanya sudah meninggal dunia tuan. Tapi kenapa isu di Syria hari ini beralih daripada parti Ba'ath tu yang katakan kufur, tiba-tiba Syiah Nusairiyah pula yang dibangkitkan hal ini tentang mazhab. Tentang perasan tak isu dimainkan oleh peringkat antarabangsa, supaya kita nampak isu mazhab tu berat, bukan isu ism, bukan isu fikrah. Nampak? Ya, kita menolak sebarang mazhab yang sesat, itu memang kita punya stand. Tapi takut dia main isu gitu. Supaya orang Islam tu nampak, dia kan orang Islam ni ada yang sesat, maka cara dah betul ke dia, serang bunuh. Itu tak habis-habis. Tak ada lagi peringkat lain dah. Peringkat nak berdebat ke, nak berhujah ke, tak ada dah. Nampak tak saya tak timbulkan isu ni tuan-tuan? Takut gitu. Jadi sebab itulah, zaman Syekh Said Hawa ni hidup bukan zaman sekarang, zaman dulu di Syria, Hafiz Al-Asad. Baik. Jadi mereka-mereka ni ulama-ulama ni, dia menganggap pemimpin mereka itu pemimpin yang sudah menganut ajaran-ajaran sosialis, kapitalis, komunis, semua ni sesat kata dia. Yang bukan sesat dia, kadang-kadang dia murtad bila menghalalkan yang haram, bila menaikkan perlembagaan yang selain daripada Islam, yang mana perlembagaan itu tidak mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, tapi sebaliknya. Maka dia kata orang yang menaikkan undang-undang ni adalah orang-orang yang sesat dan juga murtad, ataupun juga penjajah yang memimpin kita di kalangan orang-orang imperialis barat atau kafir ataupun yang lainnya. Selain daripada menentang sistem kafir yang memerintah mereka. Kan, kalau mereka tidak berupaya untuk perang, mereka hendaklah buat persediaan dengan menyediakan segala diperlukan oleh sebuah kerajaan Islam. Kita tak mampu perang, tak apa. Susun soft-soft. Susun jamaah. Bagi mereka kemampuan, bukan sekadar ilmu agama, kemampuan untuk menjadi ahli politik, tanding pilihan raya. Saya boleh dapat kuasai parlimen, kemudian mungkin kuasa negeri, akhirnya mereka dapat mengambil kuasa pemerintahan itu dan merintah. Tapi kena buat. Soal
Cepat lambat, ini kita kena ingat. Sengah-sengah orang dia ada gopoh nak cepat. Sengah-sengah dia jalan, tak apa. Yang penting berjalan dulu. Separuh-separuh, sikit-sikit. Ini dia. Tapi yang penting istiqamah. Law kana ardan qariban wassafran qasidan lataba'uk walakin ba'udat alihi musyukah. Ni Quran yang cakap tuan. Kalaulah dakwah kamu tu ya Muhammad aradan qariban, untung yang cepat dapat. Safaran qasidan, perjalanannya yang singkat. Tak payah pergi musafir dia jauh nak pergi berjihad perang. Lattaba'uk, nescaya mereka ikut kamu. Walakin ba'udat alaihi musyqah. Tetapi kesusahan itu terlampau jauh. Maknanya lama sangat mengalami kepayahan dalam perjuangan. Inilah keperitan dalam perjuangan tuan-tuan. Kalau ikut kita punya sejarah, 57 tahun sudah berjuang ni lama tuan-tuan. Kan? Kena sabar tuan-tuan. Ya? Tapi jangan sabar goncang tasbih je. Ini sabar goncang tasbih. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuan-tuan tengok Israel. Macam mana Israel boleh istiharkan tentang senjata kan? Hamas lawan tuan-tuan. Hamas pula tuan-tuan, musuh dia bukan Israel je. Termasuk orang munafik. Termasuk Saudi yang munafik kali tu. Betul kalau tanya orang Saudi, kenapa kau tak nak boikot? Dia kata bukan salah Israel, salah Hamas. Hamas menganeh pula dah. Sebab ni Tok Guru dia adalah Israel. Ya tuan-tuan. Tok Guru dia dah Israel. Hamas sendiri yang perang dengan Fatah. Perang orang Islam, orang Islam. Tanya Hamas, kenapa kau orang Fatah? Dia kata sebelum kau nak halakan muncung senapan kau pada musuh yang kafir, kau hala dulu pada orang munafik. Ini yang paling bahaya sebab mereka ni Muslim Harbi. Saya munafik ni Muslim Harbi. Itu kata almarhum Syekh Abdul Hazam. Dia kata, bila nak bebaskan sebuah negara daripada belenggu penjajahan ni, bukan nak lawan penjajah lu ke lawan lu. Mereka dia punya proksi-proksi musuh-musuh kita. Orang-orang munafik ni lah. Yang mana dia sendiri akan menyokong para penjajah. Tuan-tuan. Tuan-tuan semua tengok kan ada gambar orang ambil pada akib negara. Macam Tok Janggut di gantung kan. Orang kata gantung kepala bawah kaki atas. Gantung kaki. Tapi yang tolong gantung polis mana kan? Melayu kan? Polis Melayu tuan. Bukan Sing, bukan Megali, bukan India. Bukan British tuan. Tapi orang Melayu. Zaman dulu dah ada dah orang munafik dekat tanah Melayu tuan-tuan. Bila mana dia sekongkong dengan penjajah. Sedangkan surah Al-Mumtahanah dah bagi tahu. Ha, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaaharu 'ala ikhraajikum an tatawallahum wa man yatawallahum fa ulaaika humuz zaalimun. Nampak tuan-tuan. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Surah Al-Mumtahanah ayat ke-9. Allah larang melantik menjadikan teman setia orang kafir ni atau melantik bagi pemimpin teman rapat kawan karib. Kan? Bila mana mereka buat pertama, halau kamu, memerangi kamu kerana agama kamu. Halau kamu dari tanah air kamu. Bersekongkol untuk menghalau kamu dari tanah air kamu. Dia menjajah. Siapa lantik juga mereka, orang tu orang-orang yang zalim. Allah sebut, ni bukan fatwa ulama, ni hukum. Ni hukum syarak. Siapa yang bersekongkol tuan? Siapa yang bersekongkol dengan musuh-musuh Islam tuan? Inilah orang-orang yang memberikan kejayaan untuk musuh-musuh Islam. Memerangi Islam tuan-tuan. Macam itulah apa kurang tempat kita sama juga dah sampai sekarang ni tuan. Ini dia. Sebab itu kenapa Israel sampai boleh mengaku kalah angkat bendera putih tuan-tuan? Sebab kegigihan mereka memerangi musuh Islam, musuh Allah, musuh Rasul, musuh para nabi. Bayangkan tuan-tuan. Kegigihan tu terus je. Sambil tu mohon pertolongan kepada Allah. Tapi kalau sekadar goncang tasbih, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian selawat meramai. Kan? Berdoa saja tak, dia buat kerja sekali. Perang-perang doa-doa. Ha, itu dia. Bukan doa je tak perang. Silap kalau orang berdoa tuan-tuan tapi tak buat usaha apa-apa pun. Contoh orang doa kan. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, panjangkanlah umur kami, murahkan rezeki kami, wasallallahu alaihi wasallam. Doa supaya badan sihat. Tapi dalam poket masih lagi ada Marlboro. Tadi doa minta sihat, lepas habis je khiamulal, bukan berapa masuk subuhnya. Tadi kau doa bukan main lagi, keluar meleleh air mata, air hidung, minta panjang umur, sihat badan. Tapi isap rokok.
Lepas tu gaduh, ustaz saya doa minta sihat tapi tak sihat, kenapa? Ustaz pun tengok poket kamu tu ada apa? Marlboro. Ah, sebab itulah. Kau doa minta sihat tapi masih lagi telan Marlboro tak edi. Ha, ini dia tuan-tuan. Masih lagi telan asap Marlboro. Tak jadi tuan. Ha, ini kena faham kan? Makna macam juga orang berjuang. Jangan berjuang minta menang, menang tapi tak berjuang. Doa orang tak. Dia tak buat apa pun. Tak boleh. Kena ada buat sesuatu. Kena ada buat sesuatu. Beginilah keadaannya bila orang Islam sama juga. Duduk di pemerintahan yang tidak Islam tu. Dia mesti ada buat persediaan. Susun strategi macam mana nak dapatkan kuasa. Ini tuan-tuan yang ada pada orang-orang yang dekat petani tuan, betul. Lepas tu saya tanya dia orang, ada kongsi-kongsi kita dengan orang kan, apa yang kau boleh buat dia. Itulah kita sendiri pun ada mujahidin kan. Mujahidin sendiri akan pergi. Tapi tuan-tuan yang saya dengar kadang-kadang sampai dia orang punya apa ni? Tok-tok guru kan. Dia punya ulama-ulama sendiri jadi mujahidin. Boleh pergi perang tuan, boleh lawan dengan askar-askar Siam, subhanallah ya. Mereka ada syabab, ada golongan pemuda, pelapis-pelapis yang berani untuk berjihad, berperang tuan-tuan. Baik. Selagi mereka tidak berbuat demikian, maka selama itulah mereka akan menanggung dosa. Dosa kerana kewajipan umum yang bertanggungjawabkan kata mereka oleh Allah tidak dilaksanakan. Nah, itu yang kena faham. Kita ni tuan-tuan, barangkali bandingkan mereka, kita ringan sikitlah usaha kita ni kan. Sebab duduk di bawah pemerintahan Islam lagi lah. Ke-Islam lagi lah tuan. Walaupun tak 100%. Yang ni tuan-tuan langsung tak ada. Nampak tuan-tuan? Pagi-pagi buka televisyennya, kerajaan dia punya lidah rasminya, baca doa tokca. Cong, 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 kan. Nah, kita ada jugalah. A'udzubillah, nasyaitan rajim. Itu pembukaan. Last sekali pun, a'udzubillah, nasyaitan rajim. Tengah-tengah, jeng, 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 jeng. Itu beza sikit. Itulah beza sikit tuan-tuan kan. Kan orang ni, kan. Itu dia. Dengan jampi serapah, tokca dia, tok sami tuan-tuan. Pasal tu agama rasmi kerajaan mereka. Mereka tuan-tuan lagi dahsyat, kan. Dan mereka lagi dahsyat. Saya punya syekh mengaji, belajar ke India tuan-tuan. Dia kata apa, dekat India, sebab tu tak ada orang menyembelih korban lembu. Semua kebau je. Sebab tak boleh sembelih lembu. Bayangkan. Hanya pasal kebau lah. Itu kita dapat kan daging import dari India semua daging kebau. Mana ada daging lembu? Kan? Ada yang satu cerita dia kata daging lembu pun tetap akan ditulis daging kebau. Sebab apa dia tak nak sensitif. Pada kerajaan India tengok orang-orang Islam mengimport daging-daging lembu. Kan? Bagi dia lembu tu tuan-tuan jangan disembelih, suci. Tu dia. Betullah kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Talbis Iblis. Kalaulah orang-orang Hindu mengatakan bahawasanya kenapa kita tidak boleh menyembelih lembu sebab biarkan dia hidup dan kita zalim. Binatang-binatang ini, Islam jawab senang dia. Kalau tak sembelih nanti banyak lembu. Jadi ramai pada orang lagi. Jadi macam mana kita nak susun penduduk-penduduk manusia ni sebab lembu beramai juga. Itu yang akhirnya lembu terpaksa duduk kat kondor tuan. Terpaksa dah ramai sangat. Itu saya jawab lah. Itu yang kondor tu. Jadi, rasionalnya kenapa agama benarkan sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih kebau, sembelih lembu, sembelih unta. Pendek kata binatang-binatang yang halal-halal ni lah. Sebab, dia banyak, bilangan yang halal ni banyaknya. Yang haram tak banyak. So, kita sembelih, kita makan, maka dia tidaklah pesat di atas muka bumi ni sampai sama dengan jumlah penduduk dunia. Itu saja. Itu alasan dia. Ulama tu dah pernah fikir benda ni, tuan. Nampak? Itu yang sampai lembu sampai duduk kat kondor sebab dah terlalu lebih sangat tuan. Itu dia. Ya. Nak kena gam lah kau. Ni rakaman. Baik tuan. Hal ini menjadi demikian kerana mereka mendedahkan anak cucu mereka kepada kekafiran. Kenapa mereka tanggung dosa besar? Kalau mereka tak buat satu nak ubah pemerintahan kufur kepada Islam, besok anak-anak cucu mereka akan menanggung dosa ni pula. Contohnya, kalau datuk nenek moyang mereka tak berjuang tuan, akhirnya mereka masuk sekolah, mereka belajar sistem kafir, bahkan agama kafir, akhirnya nama Muslim tapi akidah, akidah, lagi apa lagi, adab tata susila semua ikut orang kafir. Takut itulah. Nampak tuan-tuan, takut tu. Dia tak kenal Islam. Paling dahsyat lagi tuan-tuan, walaupun sekarang ni nama Muslim tapi tak faham dengan Islam, lagi dahsyat besok nama pun tukar dah. Itu kan pernah berlaku di negara-negara di bawah Rusia masa zaman komunis dulu tuan-tuan. Habis orang Islam tak boleh mengamalkan Islam secara bebas. Mengamalkan Islam, belajar agama ni kena cari pula. Mana kalau kampung tu ada ulama, ulama boleh mengajar. Kalau tak ada, habis.
Itu yang dia kata kami tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu di Islam, lain tak tahu dah. Nabi dah sebut benda ni tuan. Jadi kita bimbang, benda ni dah wujud dah, kita tak tahu. Bagi kita duduk sini kan, orang tengah lain ada. Maksud tuan dekat negara sana tuan ada biasa je kahwin campur ni Muslim dengan kafir. Walaupun lelaki tu bukan Islam, kahwin dengan Islam tu biasa. Yang Muslim kahwin dengan bukan Islam biasa, bukan ahli kitab ni yang saya balik kitab. Kita tak tahu tuan, mungkin ada negara-negara yang mengamalkan sistem macam tu sebab kerana terlalu jahil mengenai agama, sebab dulu kesan pemerintahan yang bukan Islam menyuruh mereka mengikut undang-undang peraturan sebut. Di China saya dengar cerita kan, ingat kita baca dalam akhbar tuan, tak boleh berpuasa, dilarang puasa. Tengok di Sweden ke mana kan, yang bapa kena tindakan apa ni, di lock up sebab pukul anak tak semayang. Bayangkan kalau tak buat sesuatu tuan, akhirnya orang-orang Islam itu akan menjadi kufur. Siapa dia? Kalau tak datuk nenek moyang mereka, maka cucu cicit dan generasi mereka menanggung tuan-tuan dosa yang dibiarkan oleh datuk dan nenek mereka dulu, cucu atau moyang-moyang mereka dulu. Sebab itulah penting tuan adanya sistem Islam yang diamalkan dan adanya pertubuhan dengan negara Islam yang kuat tuan, yang boleh menggegarkan dunia. Inilah dan satu masa besok Allah Ta'ala akan utuskan seorang hamba Allah yang bernama Imam Mahdi itu akan buat kerja macam tu. Kau tak ada lagi Imam Mahdi tuan. Itulah zaman dia tuan-tuan. Ya, kembali balik keadilan di atas muka dunia ni. Tapi jangan kita kata aku tak nak berjuang tunggu Imam Mahdi turun. Itu silap. Kan? Perjuangan tetap diteruskan. Kan? Bukan tunggu Imam Mahdi. Baik. Hal ini menjadi demikian kerana mereka mendedahkan anak cucu mereka kepada kekafiran dan oleh sebab sikap berdiam diri mereka terus memperkuat dan memperteguhkan kekuasaan kufur. Mereka diam tak buat sesuatu, maka akhirnya kekufuran akan tersebar, termasuklah generasi mereka akan kufur disebabkan kerana mereka tidak bertindak dan berjuang. Masalah ini tidak boleh dibincangkan. Kita telah melihat nas-nas mengenai tajuk persoalan ini. Jika ada siapa yang ingin mengetahui semula, sila rujuk bahagian muqaddimah kitab ni. Ingat kita muqaddimah kan, sesungguhnya di zaman hari ini pemerintahan dan pemerintahan yang tidak Islam, maka kalau kita biarkan saja dia akan menjangkit sampai anak cucu kita sendiri. Hatta mereka sendiri pun tak kenal Islam. Contoh yang paling ketara ialah faham sekular. Nampak? Tapi alhamdulillah gerakan Islam ni ada para ulama pendakwah buat kerja sebarkan Islam, dia sekat semua elemen-elemen ni. Akhirnya orang dah faham dah. Oh, Islam ni tak mengasingkan soal-soal dunia. Dulu kita letakkan dalam pemikiran kita, cerita dalam masjid surau ni fiqah ibadat je. Bermula daripada bab taharah bersuci sampai bab haji. Termasuklah hehek nifas tu. Tapi dah sentuh je, hari ni kita belajar tajuk politik Islam. Eh, jangan bicara bab politik. Politik tak ada sama agama. Nampak tak? Asing tu agama ke politik-politik dulu-dulu. Sekarang tak ada dah kan? Pertama, kita dah beri kepahaman pada masyarakat. Padahal kitab-kitab fiqah tu dah bicarakan tentang politik Islam. Sebab kita baca kitab fiqah asas. Memanglah asas kita jumpa bab taharah sampai bab haji je. Itu yang asas kan? Itu yang rukun Islam. Itu tak bicara yang lain. Rupanya dia buka-buka, rupanya bab mu'amalat ada, semua ada. Tuan, jenayat semua ada. Kan? Maknanya baru kita nampak pada sebab usaha-usaha tu kita buat. Alhamdulillah. Dan diteruskan. Orang faham. Tapi kalau tak buat usaha tuan-tuan, mungkin hari ni mereka akan faham gitu. Islam, Islam. Politik-politik. Tak ada kena-mengena. Islam. Tapi ekonomi lain pula kan isu dia. Oh, dalam Islam ada ekonomi. Terima pula pasal ekonomi masyuk. Benda yang Islam bincang hal masyuk, dia terima. Tapi ni banyak keluar ni dah. Ni banyak yang keluar sangat ni kan. Banyak yang tak boleh ni. Ini haram, ini tak boleh. Ini kalau buat kena potong tangan, ini kena sebat. Oh jangan, kena. Sebab dia suka nak buat. Ha, kan kalau laksanakan ni potong ni sebat ni, dia kena dulu. Ha, tu yang dia bimbang tuan. Baiklah. Baik, kita berhenti sampai tu saja tuan, insya-Allah. Dan dalam huraian yang akan datang tu pasal panjang lagi tuan, kita akan sambung pada kuliah akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi hadirin hadirat sekalian, siapa yang ingin menghulurkan bantuan untuk sekolah kami, insya-Allah bolehlah membuat demikian tuan-tuan untuk Darul Quran Malaysia Yaman. Dan satu lagi tuan, saya pun terlupa nak bawa saya punya itinerary umrah. Tapi tuan-tuan tak apalah, mungkin masa akan datang kalau sempat dalam bulan 10 bulan depan. Jadi sesiapa tuan-tuan yang ingin untuk mengerjakan ibadah umrah bersama saya, umrah musim sejuk bulan 12
itu 14 hingga 28 Disember insya-Allah. Boleh pergi sama-sama kami. Marhalah Services ni adalah syarikat yang duduk sama-sama dengan Darul Azhar. Tujuan kita buka tuan-tuan bukan apa travel ni, kita buat orang boleh singgah Yaman. Kan? Singgah sekolah kami, menginap 2 3 hari sebab kami tu kita pergi umrah. Keduanya membantu sekolah kami melalui pakej umrah. Pakej 5650. 5650. 15 hari je. Naik flight Yaman tapi kena singgah Yaman. Singgah Yaman tu wajib lunah lah. Sebab flight Yaman lah. Sebab wajib lunah. Kena tinggal ni tapi bukan kena singgah je dekat airport tukar flight. Tidak. Kita menginap sekejap dekat sekolah kami tuan-tuan. Tengoklah macam mana rupa sekolah kami. Lepas tu kita buat city tour sikit. Jalan-jalan. Tengok Sana'a. Kita tengok Masjid Sayyidina Ali. Masjid paling lama zaman Rasulullah lagi tuan-tuan. Ha? Kita boleh tengoklah kalau tuan-tuan kata macam mana dia katakan mazhab Syiah Zaidiyah. Mungkin kalau sempat jumpa kita pergi masjid dia orang tengok macam mana dia orang semayang. Sama macam kita juga ada beza sikit saja tuan. Ha? Tapi ada juga kita tengok macam mana Bedbus perkampungan Yahudi. Ha, perkampungan Yahudi. Lain rumah tuan-tuan tapi sekarang tak ada dah orang Yahudi duduk. Orang Yaman duduk tuan itu tak ramai. Cerita pun orang-orang yang gelandangan tak ada rumah duduk situ. Perkampungan Yahudi. Tuan. Macam mana katakan Darul Hajar. Siapa pemerintah asal Yaman tuan? Zaman dulu dia bukan zaman kerajaan, dia bukan jumhuriah apa kita panggil republik. Asalnya adalah dia kerajaan diraja kan. Tapi yang merintahnya imam. Kenapa dia panggil imam? Ha, nak tahu tuan kena ikut sekali baru tahu insya-Allah. Kan dia punya istana tu atas batu tu. Dia punya bukit tu batu tu istana dia tuan. Memang unik kan. Kenapa dia digulingkan tuan? Kenapa mereka menggulingkan sistem imamah tadi tu? Tukar kepada republik tuan-tuan ada sesebab dia. Baru kita tahu sejarah Yaman tu macam mana tuan. Dan kita biasa dengar kisah Abraha bina Kaabah dia kan. Dipanggil apa ni dipanggil Ghurqah Al-Ghulaisi ataupun Dewan Al-Ghulaisi, iaitu lah dewan tu sebenarnya dia punya Kaabah dia nak lawan Kaabah Musyarrafah dekat Baitullahil Haram di Mekah. Ha, itu ada tuan-tuan. Eh, macam mana rupa dia sekarang ni. Ini kalau sempat kita memang insyaAllah kalau untuk dua hari terakhir sempat tuan kita untuk pusing-pusing kemudian baru kita pergi menuju ke Jeddah, kemudian pergi Madinah, kemudian pergi ke Mekah buat umrah, kemudian kita balik ke Sana'a tukar flag balik ke Malaysia. Dan sesiapa yang teringin ini bagi muslimat lah yang nak duduk di sana, talaqi Al-Quran bersanad dan bersyahadah. Sanad tu maknanya sampai sanad, kemudian dapat sijil lagi dari Tok-Tok Syekh. Sekarang ni ada 5 muslimat yang nak ikut saya pergi umrah tu daripada Sungai Sering lah, Bukit Terbangsa. Kemudian terus bila mereka balik, kami balik daripada umrah, mereka tinggal 3 bulan. Biasa kalau ustaznya keluar 3 hari dulu, baru keluar 4 bulan, orang lain. Diorang terus jemaah keluar 3 bulan terus. Kan? Ni bukan azam, daftar terus dah. Kan? Fisabilillah 3 bulan. Ni siapa yang nak ikut boleh lah. Kan? Tu bagi muslimat. Dan untuk muslimin, ada rotation nanti dia punya giliran pula untuk keluar lagi 3 bulan fisabilillah tuan-tuan. Orang kata sistem memondok di tempat kami untuk belajar dengan tuan-tuan guru di sana tuan-tuan Al-Quran. Kalau 3 bulan tuan-tuan usah kata khatam sekali tuan, saya kata 3 kali boleh insya-Allah kan. Ha, tu bolehlah sikit-sikit nak belajar bahasa Arab, nak tengok kehidupan sana tuan-tuan. 3 bulan tu bolehlah kaifa haluka alhamdulillah bi khair kan ila aina tadhhab uridu an azhaba ila suq kan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tu boleh lah tuan insyaallah. Baik, di sini ada pengumuman yang kedua sahabat saya tuan, saudara Jazimin, dia ada bawa tuan-tuan DVD ni. DVD ni harga RM19 sama sen. Ha 15. Ha 15 silap tuan. Ha tersilap pasal sini tu RM19 tuan. Dan sebenarnya di sini juga adalah membantu untuk perjalanan kan. Pengurusan dakwah ni kan. Jadi tuan-tuan siapa yang nak beli bolehlah. Ni sambutan ambang kemerdekaan 2014, Malaysia ku merdeka kan, kemudian selamatkan Gaza. Macam-macam ada. Ada part 1, part 2, part 3, part 4. Kan ada Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Syed Abdul apa ni Khadir, Ustaz Alim Hafiz, Afin Syauqi, Adam Kori, Nilofa, Heliza Helmi, Malaysia siap ni ramai orang suka beli ikut Bangali. Kan? Ada part 3 lagi Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Aslin, macam-macam tuan, Ustaz Azhidrus semua ada ni. Ni tuan-tuan bolehlah untuk mendapatkan sini sambil-sambil memberi sumbangan kan untuk perjalanan dakwah tuan-tuan. Itu saja tuan untuk hari ni.
Kita tangguh kembali kita dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa man yatmanna ashqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ij'al hadhil wilayata آمنة مطمئنة اللهم اجعل هذه الولاية مستقرة في سياستها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الحزب الإسلامية وحزب التحالف الشعبي في بلدنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.